Minyak petrol, minyak telendan, najis atau tidak? Kalau kena baju, awak pergi semayang. Sebab ada orang katba macam alkohol. Baik. Minyak selendak, najis ke tak? Tidak najis. Dia daripada dalam bumi. Faham tak lagi? Minyak petrol dimasak. Dia minyak-minyak ni dimasak. Minyak mentah tidak dimasak. Sama macam daging mentah. Tak masak. Balik rumah masak. Minyak gitu juga. Dulu dimasak, diambil dengan kapal. Dulu dia tahu mula-mula jumpa minyak di Terengganu tahun 78. Lebih kurang 80-an, dia ada satu kapal besar di Laut Terengganu. Nama dia Esso Mercia. Satu kapal tanker besar seluas 7 padang bola. Dibeli oleh Petronas, letak dalam laut. Lepas tu dia jack dengan rata 4 dahak, tak gerak dalam laut. Mana-mana pelantar minyak yang sedut minyak mentah masuk dalam tu dulu. Kapal-kapal daripada darat dia ambil daripada minyak tanker tadi. Faham? Awak balik dan masuk di sini. Okey, sekarang dah ada pipe daripada telaga minyak di Laut Cina Selatan, guna pipe bawah tanah. Faham? Atau atas tanah sampai ke Paka, sampai ke Santong, sampai ke apa benda ni, Kertih kan? Di sana dimasak. Kok mana pula jadi najis? Nah, tak jadi najis. Dia masak grade tinggi sekali, minyak kapal terbang. Grade rendah, minyak kereta. Grade rendah lagi, minyak diesel. Nah, dia tak najis. Nah, kok mana datang najisnya? Tak ada masalah. Nah, kena baju sunat basuh. Kerana dia berbau tidak enak.